dan itu akan ditanya sama orang pajak. Cuma memang ada caranya, gitu ya. Kalau memang kondisinya kamu itu suami istri, ya, terus kondisinya kamu benar-benar bekerja cuma di satu perusahaan, ya. Nah itu bisa ngikutin tax planning yang legal, ya. Caranya gimana? Suamimu laporin tuh. Jadi kamu punya lapor penghasilannya sendiri tuh, SPT ya, tidak apa. -apa tinggal suamimu mencantumkan bahwa istrinya ada pekerja di perusahaan cuma satu pemberi kerja itu ada di formnya itu ada tulisannya dan di sana kamu bisa mendapatkan pajak dianggap sebagai penghasilan final jadi nggak dihitung tambah ya cuma syaratnya kamu nggak boleh punya penghasilan lain-lain ya kalau kamu punya penghasilan lain-lain misalnya kamu jualan online atau kamu jualan apa yang lain-lain nah itu bisa jadi kamu tidak bisa dianggap sebagai penghasilan final otomatis penghasilan digabung baru kamu apa namanya uh, otomatis penghasilan lebih besar ya dan pajaknya bisa lebih besar itu sih kurang lebih